Namaku Firhan. Aku lahir di kota Pamekasan, Madura pada tanggal 7 Mei, tepat 20 tahun silam. Aku merupakan anak keempat dari 4 bersaudara. Saat ini, aku berstatus sebagai seorang mahasiswa jurusan komunikasi dan penyiaran Islam di IAIN Madura. Berbicara soal cita-cita, kebanyakan orang jika ditanya akan hal tersebut, mereka akan menjawab, yang utama sekali adalah ingin membahagiakan orang tua. Tapi menurutku itu bukanlah cita-cita, melainkan sebuah kewajiban dan suatu keharusan bagi seorang anak dan setiap anak yang ada di seluruh dunia ini untuk dapat membahagiakan orang tuanya. Dan antara kewajiban dengan cita-cita merupakan dua hal yang berbeda, sangat berbeda. Saat ini cita-citaku adalah ingin menapakkan kakiku di seluruh penjuru dunia ini. Aku ingin mengeksplor dunia, menjelajahi setiap keindahan alamnya, mempelajari setiap kebudayaannya, dan mengenal masyarakat yang beragam. Hal yang membuatku ingin melakukan semua itu adalah karena aku yakin pada hakikatnya hidup ini adalah sebuah perjalanan sebelum kelak kita berpulang pada rumah sesungguhnya. Dan perjalanan itu telah dimulai.